Puan Sri didapati mengidap kanser tahap keempat. Oh. Dendam ini harus dibayar. Puan Sri ada masa lebih kurang 3 ke 6 bulan sahaja lagi. No! I kena cari cucu mama cepat-cepat. Mama sakit, Fah. Puan Sri sakit? Makcik dah langgar orang tau sekarang. Ma? Oh, mama tak tahu. Mama tak tahu apa. Awak buat apa kat sini? Bos, kami dah sampai. Dia pernah tak dengar ibu tiri dia cuba bunuh? Okay? Aku kena cari budak ni. Aku kena serahkan semua hak untuk dia. Terima kasih. Sama. Bah, ini siapa? Apa dia pegang ini? Abang, dia pun Iman. Iman, Abang tak pernah tipu Iman. Abang, Iman, dia hilang. Engkau cakap nyawa kau selamat. Iman, 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 Iman. Saya Fauzia Latif memegang watak untuk pewaris cinta sebagai Anita. Nak kata susah tu tak juga, cuma dia nak pergi ke watak macam tu yang sebagaimana itu yang penting kan. Kalau kita tembak aja nanti ke laut jadinya. Alhamdulillah juga with the guidance mama and the other semua tu kan, mereka juga memberi. It's a good vibes together. Kita pun rasa macam lagi, ui, okay, jadi ni letak. Oh, lagi. Tu jadi seronok. Okey, watak saya main watak sebagai Zahim dalam cerita Pewaris Cinta ni. Zahim ni dia seorang pemuda kampung tapi dia very well educated ni orang. Tapi sebabkan dia berpegang janji pada abang dia kan, Zahiril, dan amanah abang dia, so dia kena jaga budak kecil ni. Ya, dimain Iman yang dimainkan oleh anak Zamar Hisham. Saya sebagai manusia pun, kita pun ada perasaan marah. So kita tak dapat berpeluang nak jerit macam tu. So bila dapat terima watak-watak macam ni, dia macam, wah, bestnya. Fauzia Latif tentulah. Dia suka imitate saya, saya tahu. Dia sangat suka imitate. Apa yang menggerakkan saya, terima kasih saya nak ucapkan dekat dia hari ini. Kerana saya selalu memahati perangai dia. Bila saya masuk set, saya akan nampak dia di ujung cowok tu. Dia akan tijau tengok apa yang saya buat, pergerakan saya. Lepas tu masuk set dia, dia akan buat. Oh, sama kan? Itulah yang saya cakap tadi, kebahagiaan yang saya ada dalam set ni. Dia membantulah, dia bekerjasama. Sebab dia pun nak cerita dia cantik kan? Siapa yang tak nak cerita? Macam bila kita bergandingan dengan seorang, mesti kita nak dalam frame tu cantik. Jadi Abang Fizrul adalah salah seorang yang macam tu. Jadi dia selalu cakap, kita buat macam ni, kita buat macam ni. Kita selalu always plan kan. Itulah, senanglah bekerja bila kita dah bekerja, kita dah duduk sama-sama. Senang, Alhamdulillah senang bekerja dengan Abang Fizrul. Okey, assalamualaikum. Okey, nama saya Amy Sofian. Kalau di industri ini dia orang panggil saya Pian Screw. Jadi mana-mana orang lama ni kenallah nama Pian Screw. Jadi saya sebagai pengarah untuk drama Pewaris Cinta yang berepisod 35 episod. Saya ditugaskan untuk macam biasalah mengawal, menjaga apa semua dari segi production dan juga pelakon-pelakon. Semua drama ada cabaran. In fact, saya sendiri pun dah hampir 30 tahun mengarah. Semua drama pasti ada cabarannya. Tapi pada saya, drama Pewaris Cinta ni nak dikatakan cabaran pun tak ada lah, sebab pelakon-pelakon yang ada dalam ni semua dah mantap-mantap. Jadi senang untuk saya menjaga acting diorang, menjaga macam mana perjalanan cerita ni. Walaupun scene bergaduh ke, scene accident ke, semua memang ada dalam drama ni. Tapi bila pelakon yang diberikan tugas untuk melakukan watak ni, semuanya dah superb pada saya. Semua dah memberi yang terbaik dah.